Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Sri Mulyani 11. Ya, pertemuan kali ini kita akan memanfaatkan air beras untuk manfaat tanaman. Bapak ibu yang di sana, kalau mau mencuci beras ini, airnya jangan dibuang, untuk memanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Manfaatnya air beras yaitu untuk menambah kalsium, B1 dan fosfor pada tanaman. Oke, kita lanjutkan ya. Kita cuci berasnya dulu. Nah, gini, jangan dibuang ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, jangan lupa. Yang baru menyemulkan channel kami, jangan lupa ya, di subscribe yang baru ya. Kalau yang sudah, ya sudah, jangan di subscribe lagi, nanti hilang guys subscribe-nya. Iya. Nah, seperti ini ditaruh dalam botol. Dan ini tutupnya dilupangi ya Bapak Ibu ya, supaya mudah mengecerutkan ke tanaman situ. Oke, lanjut kita ke tanaman tersebut, kita ngecerutkan ke sini ya. Iya, seperti ini. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu caranya. Jangan dibuang kalau mau men. Oke. Karena ilmu tani saya ini Bapak Ibu, ini adalah ilmu titen, nggak ada ilmu pertanian. Nah, ini bahan organik semuanya. Bahan organik, tidak mengandung bahan kimia. Kalau bahan organik itu Bapak Ibu, kita bebas dari yang namanya bahan kimia, supaya tidak ada beracun dalam tubuh kita. Nah, sudah semua kan Bapak Ibu? Ini perhatikan, semua tanamannya sudah tumbuh subur berkat air beras atau air leri. Oke Bapak Ibu semuanya, sudah selesai pertemuan kali ini. Nah, ini anak saya Bapak Ibu. Nah, menggeredon-geredon nih. Iya, selamat sore, sudah waktunya memasak. Dan airnya jangan dibuang. Cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.